Video viral ini menampilkan seorang anak jalanan terlihat sedang menyantap makanan seorang diri di emperan restoran siap saji, yang membuat hati terenyuh ketika anak tersebut makan bersama seekor kucing. Anak laki-laki bercelana pendek itu membagikan sedikit makanan miliknya untuk sang kucing. Di saat dia mengharap makanan, dia juga berbagi ke makhluk lain yang juga berharap makanan kepadanya, tulis akun Instagram Memo Medsos. Dalam video, anak jalanan itu terlihat sedang menyantap makanan, tepatnya di tangga masuk menuju restoran tersebut. Ia melahap sebungkus nasi beserta ayam goreng dengan lahapnya. Karena tidak ada piring, ia meletakkan makanannya di lantai dengan hanya beralaskan selembar kertas. Di dekat anak jalanan tersebut ada sebuah gelas minuman air mineral yang sudah kosong dan sebuah karung berwarna putih. Ia dan kucing tersebut makan dengan lahap dan tidak menghiraukan orang yang lalu lalang di hadapannya. Tak ada keterangan lebih lanjut mengenai waktu dan di mana video itu diambil. Namun dari sebuah sepeda motor yang ikut tertangkap kamera, diduga peristiwa itu terjadi di wilayah kota atau Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.